Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada pengikutnya. Kata orang, siapakah aku ini? Mereka menjawab. Beberapa menyebut Yohanes Pembaptis. Yang lain berkata Elia. Dan beberapa orang mengatakan, engkau adalah Yeremia. Yesus berkata. Menurut kamu, siapakah aku? Jawab Simon Petrus. Engkaulah Kristus yang dijanjikan itu, anak Allah yang hidup. Jawab Yesus. Simon anak Yunus, betapa bahagianya engkau. Pasti Bapakku di surga yang menunjukkan kepadamu siapakah aku ini sebenarnya. Aku berkata padamu sekarang, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Dan kuasa maut tidak akan dapat mengalahkan gerejaku. Aku akan memberikan kunci kerajaan Allah kepadamu. Semua yang engkau ikat di bumi ini akan terikat di surga. Dan semua yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas juga di surga. Yesus mengingatkan pengikutnya supaya tidak menceritakan kepada siapapun bahwa dia adalah Kristus yang dijanjikan itu.